Halo, Assalamualaikum dan apa kabar Sang Siluran? Alhamdulillah kembali mak lagi bunda-bunda. Hari ini bunda-bunda saya mau bakar ikan dulu sama ayam bunda-bunda ya. Ini ayamnya udah saya ungkep. Oke, bunda-bunda. Nah, di video kali ini saya nge-record di sekitar jam setengah 10 pagi bunda-bunda. Nah, seperti biasa aktivitas sehari-hari yaitu memasak dan memasak lagi bunda-bunda ya. Nah, di sini saya mau bakar ayam dan juga ikan. Nah, sebelum saya bakar ayam dan ikan ini saya mau bikin bumbunya dulu bunda-bunda. Nah, bumbunya itu bahan-bahannya antara lain ada kemiri, jahe, bawang putih dan juga merica bunda-bunda ya. Nah, kalau sudah diulek halus bahan-bahannya bunda-bunda jangan lupa kita tambahkan Royco, kecap dan juga minyak goreng bunda-bunda ya. Nah, ini sebagai bumbu oles ikan bakar dan ayam bakarnya. Nah, ini sudah selesai saya marinasi ikannya dan juga bikin bumbunya bunda-bunda. Itu yang kita bakar. Nah, itu ada Danen teriak-teriak bunda karena dia itu lagi main-main air dan udah lihat mamanya di sana ada nge-shoot gambar jadi juga teriak-teriak. Oke, lanjut. Nah, di sini bunda-bunda tidak afdol kalau kita bakar-bakar ikan gak ada sambelnya ya bunda-bunda. Nah, di sini saya mau bikin sambal dadakan aja ya atau sambal mentah bunda-bunda. Nah, di sini bahan-bahannya cuma bawang putih, cabai rawit, garam dan juga penyedap. Nah, ini kita ulek-ulek sampai halus dan kalau sudah halus jangan lupa kita siram menggunakan minyak yang panas bunda-bunda. Nah, biasanya sambal ini digunakan saat bikin ayam geprek bunda-bunda ya. Tapi saya juga suka kalau makan ikan bakar kalau sambal begini bunda-bunda ya. Nah, di luar sana itu Pak suami sudah bakar-bakar ikannya bunda-bunda. Di sini cuacanya hari ini sangat panas dan betul-betul sangat cocok kalau kita bakar-bakar ikan di cuaca begini bunda-bunda. Nah, ini ayamnya sudah mulai dibalik-balik bunda-bunda dan di sini Pak suami lagi asik bakar ikan dan Danen juga lagi sementara mandi di sana bunda-bunda. Dia itu paling senang kalau panas matahari begitu baru mandi di dalam baskom bunda-bunda ya. Ada kanak-kanaknya bunda-bunda juga sama seperti Danen itu bunda-bunda. Nah, lanjut di sini Pak suami sudah selesai bakar-bakarnya bunda-bunda dan alhamdulillah ikan dan ayamnya ini udah matang dan siap untuk kita sajikan buat sarapan pagi yang udah kesiangan bunda-bunda. Waktunya makan. Sambal. Pakai ayam. Baru kita kasih pindah. Pakai timun. Sekejap sedikit. Oke, selamat sarapan pagi. Nah, di sini Pak suami lanjut sarapannya bunda dan saya juga mau urus Danen dulu dan videonya saya lanjut nge-record di sore hari. Saya sama Danen ini lagi mau ke kios bunda ya. Nah, kiosnya itu dekat dari rumah dan di sini tuh menjual aneka jajanan seperti telur gulung, pisang goreng dan lain-lain bunda ya. Nah, di sini Tante Aji yang jualan bunda-bunda. Nah, bagi teman-teman yang berada di daerah dekat rumah Mama Danen, silakan berkunjung di kios Aisyah bunda-bunda. Nah, di sini Mama Danen pesan telur gulung dan juga Milo bunda-bunda ya. Masya Allah, ini udah saya pesan dan sudah saya bayar dan total belanjaan kami di sini 10.000 bunda-bunda ya untuk milonya dan juga telur gulung. Nah, bunda-bunda terima kasih telah mengikuti aktivitas dan kegiatan Mama Danen hari ini dan sampai bertemu di vlog Mama Danen selanjutnya. Dadah.